Jumpa lagi dengan saya Abigail Alvira di sini. Yuk kita simak bincang-bincang dari sahabat kita Bebe Aldo sama Nico tentang nyamuk berwolbachia. Saya setuju dengan mereka. Saya satu frekuensi juga sama Bebe Aldo sama Nico bahwa kita harus tolak penyebaran jutaan nyamuk berwolbachia itu karena sangat membahayakan nyawa, keselamatan nyawa, karena nyamuk itu juga belum diuji coba untuk jangka waktu yang lama, dan kita bukan kelinci percobaan, dan rakyat bukan kelinci percobaan, karena uji coba nyamuk berwolbachia itu harus jangka panjang di antara 3-4-5 tahun, bukan secepat itu uji cobanya. Dan untuk efek bagi kita rakyat Indonesia itu efeknya kurang bagus secara jangka panjangnya, maka kita harus tolak penyebaran nyamuk itu karena sangat membahayakan kesehatan, seperti yang sudah dikatakan oleh Bapak Komjen Pol Darma Pangrekon, juga oleh Ibu Dr. Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan, juga Ibu Dr. Tifa, dan juga Dr. Kon. Yuk kita simak bersama obrolan santai dari Babi Aldo sama Nico. Mereka ngomongnya itu benar, dan itu memang benar, dan itu obrolan yang cerdas kalau menurut saya. Yuk simak apa kata Babi sama Nico. Salam Nusantara Viva Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back lagi di channel gue Babe Aldo, dan ini ada Oligarki, ada Mimbar Cup, ada Salwa, ada Migran TV. Ini kebetulan kita lagi di konferensi pers tentang tolak penyebaran nyamuk berwolbachia di Jakarta. Dan sebelum masuk ke konten yang akan kita bahas, mau ngumumin buat semua, hari Selasa tanggal 28 November bertempat di kantor Kemenkes, kita akan mengadakan aksi tolak nyamuk wolbachia. Ya, kita geruduk. Kemenkes harus buka datanya. Jangan lagi main monolog pakai influencer. Iya, rakyat disuruh percaya tanpa ada data. Pokoknya ngomong percaya aja. Percaya itu cukup dengan Tuhan. Nah, bukan dengan Kemenkes. Apalagi sudah terbukti Kemenkes sarang koruptor bangke itu. Iya kan? Oke. Okay. Makanya kalau nyamuk mau disebar, jangan keraja disebar. Sebar dulu ke rumah Budi Gunadi. Nah. Sebar ke rumah dirjen-dirjen. Nah. Sebar ke rumah menteri-menteri, dan sebar juga ke rumah Jokowi. Nah, dan yang paling utama sebar nih ya, kantor Kemenkes lu tutup, nyamuk lepas di situ. Iya. Nah, 3 hari lu di situ. Mau kagak lu? Giliran rakyat di. Dan ini gue melihat nih gue, karena gaungnya ini spiritual unity, persatuan spiritual untuk menolak agenda-agenda seperti nyamuk wolbachia ini atau WHO pandemic treaty. Sekarang sudah ada isu baru yang dimainkan. Ya, yang terjadi semalam. Isu Yunis jadi juga pemainnya. Ya, yang terjadi di Kota Bitung, Manado. Manado. Ya, ada ormas yang mengatasnamakan agama, tapi akhirnya justru membuat pertikaian sampai timbul korban di kedua belah pihak. Nah, ini perlu kita lihat secara cerdas. Kalau gua pribadi gua melihatnya ini agen Zionis yang bekerja. Betul. Ini agen Zionis. Kenapa gua bilang agen Zionis? Karena mereka paling takut kalau umat beragama di Indonesia ini bersatu. Gua sama Nico enggak pernah ada masalah. Enggak ada masalah. Gua Kristen, gua Islam, enggak pernah ada masalah. Gua disebut kafir juga gua ketawa-tawa. Gua dipanggil domba juga enggak ada masalah. Iya, jadi enggak pernah ada masalah itu. Nah, cuman semenjak gaung yang disampaikan oleh beberapa tokoh tentang persatuan spiritual untuk Indonesia, sekarang ada itu. Menurut lu gimana itu? Ya, gua lebih tertarik ya spiritual unity ini digaungkan. Kenapa? Cukup jadi sebagai manusia saja. Masalah ibadah, masalah keyakinan, masalah agama, itu urusan pribadi kita dengan Sang Pencipta. Cukup di situ, cukup aja kita menjalankan kitab suci sesuai dengan kita yakini, berprakteknya dengan hal-hal yang baik. Nah, kan itu karena kitab suci, tidak ada satupun kitab suci yang mengajarkan permusuhan. Enggak ada. Yang ada mengajarkan persatuan. Ingatkan. Siap. Bukan musuhi. Iya. Bukan diperangi.
Betul. Begitu. Nah, jadi konflik yang terjadi di Bitung sana, Laskar Manguni. Nah, ini kan adalah rekayasa atau kita bilang brainstorming atau cuci otak yang dilakukan oknum-oknum tertentu untuk memicu ini gini loh. Seolah-olah di Palestina itu perang agama. Iya. Ini kan brengsek namanya. Emang lu enggak tahu di Palestina itu gereja daripada di bumi? Emang enggak tahu lu tempat-tempat ibadah lainnya pada di bumi? Jadi jangan anggap perbedaan itu seolah-olah perang agama. Wong di tanah Arab aja banyak Kristen kok. Ya betul. Betul. Kan itu. Di Palestina juga banyak Kristen kok. Betul. Apalagi gua dulu pernah waktu sama om gua itu menghadiri, om gua jadi panitia CCA namanya di Medan. Okay. Ada perwakilan dari Qatar, perwakilan dari Palestina, perwakilan dari negara-negara Arab, Kristen. Perwakilan datang di Indonesia, tempatnya Sumatera Utara itu. Jadi mereka menceritakan, mereka menjelaskan bahwa itu bukan konflik agama, tapi ini konflik sebuah kedaulatan. Sama tobanya gini, Beh. Belanda datang ke negara kita. Menjajah. Terus pahlawan-pahlawan kita kayak Soekarno dan lain-lainnya, Hatta dan lain-lainnya, itu berteriak melawannya, terus ditangkap. Mereka angkat senjata, itu mereka dianggap teroris. Nah itu kan gila. Pada masa Belanda datang kemari, bahasa halusnya bukan teroris tapi ekstremis. Iya. Nah sekarang muncul teroris. Nah Hamas yang memperjuangkan tanah leluhurnya, yang memperjuangkan negaranya, yang memperjuangkan kemerdekaannya, kok disebut teroris? Gila lu pada. Kalau lu menyebut itu teroris, maka Soekarno, Hatta, Sahril, siapa lagi, Diponegoro dan lain-lainnya, pahlawan-pahlawan nasional kita itu teroris sama Belanda. Terus lu puji-puji Belanda, bilang lu percaya diomongin Belanda? Gila lu pada. Jadi janganlah terjebak di situ kawan-kawan. Jangan karena kebencian kita, dogma-dogma yang ditanamkan ya hanya untuk menciptakan perpecahan. Karena dogma-dogma ini hasil bentukan dari Zionis. Pertempuran di sana adalah pertempuran Zionis antara akal sehat melawan Zionis yang ingin menguasai. Lu tahu sendiri Zionis, agama lain diludahinya, kan gila. Terus lu percaya dengan Zionis? Semua agama rata. Karena gini, tanpa terkecuali Yahudi sendiri pun, ya di luar dari Israel menolak penjajahan Israel. Yahudi sendiri. Jadi yang kemarin diludahin maksudnya? Iya nih. Nah itu yang di Manado itu berarti, yang di Manado, Laskar Manguni yang bela-belain begitu, itu nggak diterima juga sama Zionis. Nggak tahu itu tuh lah makanya. Ini yang perlu kita sampaikan ya. Kami berharap, kalau gue pribadi berharap, gue garis bawah ini aparat Polres Bitung ya, kok bisa itu dikasih izin sama-sama di hari yang sama. Dan menurut berita katanya ada pelemparan, ada yang memicu. Oke lah ada yang memicu, tapi ini kesalahan utama itu ada di pihak keamanan kalau gue melihat. Karena dikasih izin yang sama, itu kan kayak ngadu. Ya, ya kan sepertinya bisa ada dugaan kesengajaan. Masa nggak tahu surat pemberitahuan dan minta maaf ya buat Laskar Manguni ini udah keterlaluan buat gue. Udah keterlaluan. Kenapa? Sudah sampai membakar bendera Palestina. Bawa sajam. Ada yang meninggal satu. Iya, ada yang meninggal katanya ya. Ada yang meninggal. Nah, ini kan udah salah banget gitu. Dan sekarang lucunya apa? Ini di saat umat Islam yang sana udah mulai marah, wah mereka bilang jangan terprovokasi. Hello, kalian yang memprovokasi dulu gitu. Nah, cuman gua sekali lagi pesan buat seluruh umat Islam ya. Dan seluruh umat Kristen ya. Kita harus sama-sama bersatu untuk menolak paham radikal Zionis. Ya, tidak ada radikal dalam agama. Dalam Islam pun ada agen Zionis. Gua lihat itu. Gua tahu ada agen Zionis dalam Islam. Ada. Orang yang pro Zionis banyak dari Islam. Yang menolak pemboikotan. Nah, itu kan agen-agen Zionis yang mengatakan bahwasanya Hamas itu teroris. Dalam Islam ada itu. Ada dalam Islam. Dan itu gua melihatnya yang di dalam Islam gua sebut Zionis, yang dalam Kristen gua sebut Zionis juga. Ada Zionis cabang Kristen, Zionis cabang Islam. Kalau gua sih melihat permasalahan ini, gua tidak menyalahkan kepolisian masalah izin. Karena yang harus kita duduk bersama melihat adalah polisi tidak punya hak memberi izin.
pemberitahuan. Pemberitahuan sifatnya. Dan polisi tidak bisa melarang satu. Tapi di situ gue menyalahkan, di sisi lain gue menyalahkan kepolisian yang membiarkan terjadi pembiaran di situ. Karena apa? Karena ada demonstrasi membawa senjata tajam. Nah, ini ada bentuk pembiaran. Jangan atas nama dasar adat segala macam terus senjata tajam bebas di logo. Kalau gue bawa pisau lu tangkap pak polisi. Masa itu demonstrasi bawa senjata tajam? Ketika dia demonstrasi membawa senjata tajam, berarti sudah ada perencanaan untuk menciptakan kerusuhan. Karena apa? Ada senjatanya untuk membela diri. Alasannya nanti. Tapi mereka memancing kerusuhan itu. Nah, itu. Gue nyalahi aparat kepolisian cuma di situ, Bapak. Bukan masalah dia beri izin atau tidak. Okay. Tapi yang gue salahkan adalah ketika dia membiarkan ada demonstrasi membawa senjata tajam. Kalau memang mereka, Laskar Manguni boleh membawa senjata tajam, besok-besok kami petani, buruh, nelayan boleh dong bawa kelewang, tombak, dan lain-lainnya. Biar sekalian aja kalau mau keos. Biar kan aja sekalian tebas-tebasan di sana. Kalau memang boleh seperti itu. Tapi kalau tidak boleh, jangan dong ada warga negara seolah-olah binaan, bawa senjata tajam boleh. Ini kan gak etis namanya. Ketika demonstrasi dibiarkan membawa senjata tajam, itu yang seharusnya. Dan gua menyalahkan di situ terjadi pembiaran yang dilakukan oleh bapak-bapakku kepolisian sebagai pengamanan di sana. Seharusnya ya setiap organisasi yang membawa senjata tajam tindak pak. Agar apa? Karena kita perang dengan premanisme. Bukan tidak mungkin premanisme itu berbentuk berbalut dalam nuansa-nuansa kebudayaan, nuansa-nuansa keagamaan. Bukan tidak mungkin. Maka saran saya lain kali ke depannya jangan biarkan orang-orang melakukan demonstrasi membawa senjata tajam bapak. Tindak dan tangkap bila perlu sita. Ya, dan kalau FPI sama HTI dibubarin di cap ormas radikal, bubarkan Manguni dong. Udah kelihatan banget radikal. Berapa kali mereka aksi bawa sajam? Berkali-kali, setahu gue. Iya, berapa kali mereka? Dan kesannya dibiarkan gitu. Dan sekarang jangan salahkan ya, Manguni ini ada di mana-mana loh. Ada di Jakarta, ada di Bekasi, ada di Bandung, ada. Ya, jangan salahkan kalau umat Islam akhirnya marahnya ke Manguni gitu. Cuman sekali lagi ya, gue meredam, jangan melebar ke Kristen. Gue nggak mau itu. Ya nggak, jangan. Saudara, gue juga gitu. Gue juga memohon kepada rekan-rekan, kepada teman-teman, walaupun kita lain keyakinan, lain keagamaan, tapi kita disatukan oleh ikatan di bawah merah putih yang sama, di bawah dengan nyanyian Indonesia Raya yang sama, di bawah langit yang sama. Kita ini saudara sebangsa, saudara sebagai manusia. Jangan gara-gara segelintir orang yang menciptakan kisruh dan yang lainnya menjadi korban. Cukuplah tragedi Poso, tragedi Ambon itu menjadi luka kita bersama. Di mana kita menjadi korban sendiri sama anak bangsa itu harus saling bantai, saling bunuh. Cukuplah cuma di sana. Jangan biarkan lagi ini terjadi berikutnya. Dan buat siapapun dia yang memprovokasi SARA agama, itu musuh kita bersama kawan-kawan. Itu yang harus kita lawan bersama kawan-kawan. Kenapa aku berkali-kali men-tweet di Twitter ketika ada yang salah, walaupun yang terakhir yang aku posting itu orang Batak, marganya $1,000 apa-apa gitu ya, masih ada kaitannya dengan aku gitu loh, dengan margaku. Tapi kenapa aku keras menentang itu? Karena apa? Kita tidak mau konflik-konflik berbasis SARA ini tumbuh subur di negeri ini. Cukuplah, percuma kita mengatakan kebinekaan. Pandeng Fadar kita sudah menyatukan kita dalam Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, kita tetap satu. Jangan karena kita beda pilihan, jangan karena kita beda keyakinan, jangan karena kita beda suku, terus kita harus saling hajar, saling bantai. Kalian tahu tidak, teman-temanku, Indonesia didirikan oleh mereka yang berlatar belakang lintas suku, agama, dan ras. Teriakan takbir Allahu Akbar di Surabaya membangunkan seluruh masyarakat Surabaya. Teriakan Sisingamangaraja membangunkan Batak-Batak untuk melawan. Teriakan Hasanuddin membangunkan Makassar. Dan teriakan lain-lainnya itu membangunkan untuk kita bicara kedaulatan bersama. Yang harus kita rebut adalah kedaulatan kita, kawan-kawan. Musuh kita bukan diri kita sendiri, tapi pemerintah-pemerintah yang sengaja memiskinkan rakyatnya, yang sengaja menindas rakyatnya, yang sengaja menjadikan rakyatnya sebagai kelinci percobaan. Itulah musuh kita, saudara-saudaraku. Dan gua mau mengajak nih ya, gua umat Islam mengajak saudara gua Kristen dan semua umat Islam
Islam. Ayo, Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan semua agama yang ada di Indonesia, tolak radikalisme. Kita, musuh kita radikalisme. Musuh kita radikalisme. Dan sekarang targetnya adalah Manguni. Jadi Manguni kami berharap ada dari aparat ditindak tegas, oknum-oknumnya ditangkap, harus segera diproses, dan selidiki juga Kapolres Bitung. Itu aja, kenapa terjadi pembiaran. Ada lagi yang mungkin? Ya jangan salahkan kalau umat Islam, kan akhirnya jadi, kan gini ya, ketenangan itu timbul karena rasa keadilan. Nah, rasa keadilan itu timbul karena adanya ketegasan hukum. Hukum itu panglima. Enggak peduli dia agama apa, suku apa, apapun posisinya, kita enggak bisa. Ini bukan tentang pejabat, sayang. Kalau pejabat mungkin hukum bisa dimainin. Iya, tapi kalau iya, kan bisa begitu ya. Udah jadi tersangka masih ikut sidang kan masih bisa tuh. Iya. Mau nyalon ya. Aturan. Nah, bisa juga. Bisa juga. Kan bangsat kalau begitu ya. Ini masalahnya hukum yang sudah menyangkut agama. Ya, ini udah menyangkut kerukunan antar umat beragama. Kami berharap janganlah meluas. Dan ini sekali lagi bukan konflik antara Kristen dan Islam, bukan. Ini konflik antara semua agama dan radikalisme. Ya, itu aja. Dan jangan lupa hari Selasa kita aksi, kita ngegas lagi, kita geruduk kantor Kemenkes. Budi Gunadi Sadikin, jangan lari lu ya. Ya. Katanya dia ada jadwal di DPR RI itu. Bodoh amat dia mau ada jadwal ada apa. Emang dia gak bisa ketemu kita. Ya, kalau gak ada budinya kita gas anak buahnya. Kita gas anak buahnya. Sebelum kan Kemenkes kata sarang mafia ya, Bis. Iya. Nah, kan sudah terbukti gak perlu. Kita berapa kali ke KPK waktu itu menyerahkan laporan. Ternyata baru dinaikkan kasusnya baru ya. Baru. Masih itu masih APD. Belum yang lain. Belum yang lain. Iya. Dan termasuk nyamuk Wolbachia ini kan ada dugaan sarang mafia lagi. Ada. Karena terkait proyek ini. Proyek nyamuk Wolbachia itu proyek NGO, artinya organisasi swasta luar negeri. Kan tolol aja gitu loh. Di mana-mana kita diajari kita untuk memberantas nyamuk, kita pukuli nyamuk, kita matikan nyamuk. Sampai ada rakit nyamuk, kita beli anti nyamuk, kita beli racun nyamuk. Lah ini tololnya lagi malah disebar nyamuk. Kan anjing, betapa bodohnya kalian jahanam. Nah, buat orang-orang yang merasa pintar tapi bodoh di Kemenkes, sampai jumpa hari Selasa 28 November 2023 bersama kami dan seluruh rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka! Rakyat Indonesia. Merdeka! Merdeka!